Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Baik. Ikhwan akhwat, teman-teman semuanya, hadzanallahu iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memudahkan kita untuk kembali duduk dalam majelis ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pembahasan kali ini kita lanjutkan lagi dari pembahasan tentang pasal berikutnya. Ini pembahasan sekarang sudah masuk ke qasar salat, yaitu salat ketika sedang safar. Ketika sedang safar. Wa yajuz lil musafiri qasru sholati ruba'iyyati bi khamsi syara'ita wa yajuz lil musafir, boleh bagi orang yang berpergian ya qasru sholat, mengqasar sholatnya, memendekkan sholatnya, namun dengan ketentuan sholat yang diqasar adalah ruba'iyyah. Apa maksud sholat ruba'iyyah? Yang 4 rakaat, yang 3 rakaat, 2 rakaat enggak bisa. Makanya sholat maghrib enggak ada qasar, tetap 3. Yang dikosor hanya ruba'iyah, sholat yang 4 rakaat, zuhur, asar, atau isya. Maghrib, apalagi subuh, gak ada kosor. Gak ada kosor di situ. Ya. Dengan 5 syarat. Ayyakuna safaruhu fi ghairi maksiatin. Yang pertama, safarnya bukan tujuan untuk maksiat. Kalau dia jalan-jalan ke Las Vegas, mau ngapain? Main kasino. Tujuannya maksiat, enggak boleh dia qasar sholat. Dia mau ke Bali, ngapain? Pelesiran. Pelesirannya ngapain? Cuci mata. Emang dia niat mau maksiat? Nah, itu. Maka enggak boleh dia qasar sholat. Ya. Dia mau ke Thailand, mau ngapain? Mau maksiat. Itu enggak bisa. Ya, enggak boleh. Enggak boleh dia, saya qasar sholat dulu, zuhur asar dua-dua yuk. Enggak bisa. Ya, ini syarat yang pertama. Ya. Nah, yang kedua mengenai jaraknya. Wa antakuna masafatuhu 16 farsakhan. Ya, dan berikutnya masafahnya, jaraknya itu mesti 16 farsakh. Ya, 16 farsakh itu kalau zaman sekarang 81 km. Jaraknya mesti 81 km. Dari Cikarang ke Bandung dapat. Rumah di Cikarang, mau ke mana ente? Saya mau safar dulu. Ke mana? Ke Monas. Lah belum sampai, itu bukan safar. Hah? Terus mau qasar salat, mau batal puasa, kan hak musafir begitu. Hak musafir pertama dia boleh qasar salat. Boleh enggak ikut Jumatan. Apalagi boleh batalin puasa kalau masuk Ramadan. Barakallahu fiik. Enggak bisa. Baik. Ya. Nah, yang ketiga berikutnya wa antakuna muaddiyan lis salati rubaiyah. Ya. Baik, yang berikutnya salat yang dikosor adalah salat rubaiyah 4 rakaat. Nah, kemudian yang keempat wa ayyanwi al-qasra ma'al ma'al ihram wa alla yatamma bi muqimin. Nah, kemudian yang salat yang keempat dia berniat qasarnya ketika takbiratul ihram. Jangan di tengah salat dia niat qasar, enggak bisa. Ya, misal begini, dia safar terus berhenti di rest area. Dia salat zuhur, niatnya 4 rakaat. Pas di tengah salat, oh iya, saya kan lagi safar ini. Dua, enggak bisa.
niatnya itu mesti di takbiratul ihram. Nah, jangan udah di qiyam ingat, oh iya sih lagi safar, oh enggak bisa. 4 ente terus. Nah. 4 rakaat. Nah, yang terakhir wa alla ya'tamma bi muqimin. Tidak bermakmum kepada orang yang mukim. Ya. Kalau orang yang mukim, dia qasar salatnya enggak? Enggak. Berarti kalau kita bermakmum sama orang yang mukim, ya udah kita 4. Ya. Kita singgah di suatu kampung lagi safar. Allahu Akbar azan, kita berhenti di situ. Terus iqamah, imamnya orang tempatan. Di orang situ dia enggak safar, dia 4 rakaat zuhurnya. Ya udah kita ngikut 4 rakaat, jangan oh saya udah di 2. Ya udah pas tahiyat awal saya nungguin imam deh. Nungguin aja dia imamnya tahiyat awal, dia niatnya tahiyat akhir. Pas imamnya tahiyat akhir, bareng sama dia. Ini nungguin salam. Enggak. Dia enggak boleh bermakmum sama imam yang mukim. Makanya ikhwah, kalau lagi safar, kita singgah di suatu kampung, kita jangan jadi imam. Kenapa? Karena orang kampung sholatnya tamam, sempurna. Nah, kita kosor. Pada pembahasan lalu kan pernah kita bahas mengenai imam. Orang musafir enggak boleh ngimamin orang tempatan. Jangan. Taibarakallahu fikum. Nah, ini 5 syarat. Ya, bagi kalau yang mau dikosor sholatnya. Lihat di situ kita bahas penjelasan dari Syekh Mustafa Dib Al-Bugha. Kata Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, wal aslu fi masyru'iyatil qasri qauluhu ta'ala. Yang menjadi landasan acuan di syariatnya salat qasar ialah firman Allah Ta'ala, wa idza darabtum bil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Ya, kata Allah, wa idza darabtum fil ard. Dan apabila kalian bepergian di muka bumi. Ya, fala junah falaysa 'alaikum junahun, maka tidak ada junah, tidak ada dosa buat kalian. An taqsuru minas salati. Agar tidak dosa bagi kalian, kalian mengkosor sholat. Enggak apa-apa. Darabtum safartum maksudnya. Apa? Wa idza darab wa idza darabtum wa idza safartum. Jika kalian bersafar. Wa Nabi Ya'la ibn Abi Umayyah. Dari Abu Ya'la bin Abi Umayyah qala, kata Abu Ya'la. Ya. Radhiyallahu taala anhu. Qultu li Umara ibn al-Khattabi. Aku pernah mengatakan pada Umar bin Khattab terkait ayat laisa alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum yaftinakumul ladina kafaru. Ya, dan apabila kalian berpergian di muka bumi ini, maka tidak berdosa bagi kalian salat jika kalian takut diserang oleh orang-orang kafir. Ya, kata Abu Ya'la kepada Umar bin Khattab, ya. Faqad aminan nasu. Orang-orang kan sekarang udah aman. Kan dulu ilahnya, sebabnya musafir boleh mengqasar salat, ya. Itu dengan syarat in khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru. Jika kalian merasa takut diserang orang-orang kafir, sekarang kita safar singgah di Pringsewu. Nah. Singgah di rest area, kan enggak ada orang kafir yang mau nyerang, ya enggak? Nah. Faqad aminan nasu, orang-orang kan sekarang telah aman. Faqala, kata Umar bin Khattab, ajibtu mimma ajibta minhu. Ya. Aku pun kagum dengan sesuatu yang membuatmu kagum. Ya, maksudnya aku pun heran dengan sesuatu yang membuat kau heran juga, kata Umar. Saya juga dulu begitu. Fasa'altu Rasulullah SAW an dzalik. Aku pernah bertanya pada Rasulullah SAW tentang hal ini. Ya, wahai Rasul, sekarang kan udah aman. Kok kita masih qasar salat? Ya. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda. Ya, an dzalik, tentang hal tersebut. Kata Nabi, qala shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah sedekah. Ya. Itulah sedekah. Qasar salat itu sedekah yang diberikan Allah untuk Allah, yang diberikan Allah untuk kalian.
maka terimalah sedekah Allah. Jadi ini sedekah dari Allah. Ya, kata Syekh, wa hadza yadullu ala anna sihhata qasri shalah laysat khassatan bi halatil khauf. Maka ayat ini menunjukkan bahwa ya, mengqasar salat, keabsahan mengqasar salat tidak khusus ketika keadaannya sedang takut diserang musuh. Wa an Anas, dari Anas bin Malik an ya radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan shalaitu dzuhra ma'an nabi sallallahu bil madinati arba'an bidzil hulaifati raka'ataini. Ya. Wa dzul hulaifah kharija umranil madinah. Ya. Kata Anas bin Malik, aku pernah sholat zuhur 4 rakaat bersama Rasulullah SAW di Madinah. Dan sholat asar 2 rakaat di Dzul Hulaifah. Wal asra di Dzul Hulaifah rakaatain. Dan Dzul Hulaifah itu di luar. Ya, Dzul Hulaifah di luar daerah Madinah. Ya. Baik, barakallahu fiik. Tadi syarat yang pertama apa? 5 syarat. Safarnya tidak maksiat. Safarnya tidak maksiat. Ini penting ini. Yang kedua apa? Jaraknya minimal berapa tadi? Nah, 81 km. 16 farsakh. Rawi Al-Bukhari ta'liqan, Imam Bukhari meriwayatkan secara mu'alak, artinya tanpa sanad, langsung aja Imam Bukhari menyebutkan ya kana Ibnu Umar wa Ibnu Abbas yaqsurani. Bahwasanya Ibnu Umar, Ibnu Abbas, mereka berdua mengqasar salat. Wa yuftirani fi arba'ati bardin. Dan mereka tidak puasa ketika safar yang jaraknya itu 4 barat. 4 barat wahia sittata asyara farsakhan, yaitu 16 farsakh. Watusawi, dan sama sekarang wahid wasamanina kilometron takriban. Yang sekarang jaraknya sama dengan ya kurang lebih 81 km. Ya, wa misluhu yuf'alu tawqifan. Yang seperti ini dilakukan karena berdasarkan tauqif, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ya ai bi ilmin, yaitu berdasarkan ilmu ani Nabi. Berdasarkan ilmu dari Nabi, bukan berdasarkan ijtihad Ibnu Umar atau Ibnu Abbas. Ya. Baik. Nah, syarat yang ketiga tadi apa? Salat yang diqasar adalah rubaiyah, yaitu yang salatnya 4 rakaat. Ya. Ayaqsuru as-salata rubaiyah allati yu'addiha ala safar. Yaitu yang diqasar ialah salat rubaiyah yang 4 rakaat yang itu dikerjakan di waktu safar. Ya, bukan yang 3 rakaat atau 2 rakaat. Kemudian ini penting. Ya. Falau qada fa'itatal hadar fis safar fala yaqsur wa kadzalika idza qada fa'itat safar fil hadar. Nah, apabila seorang saat dia safar ya, dia mengqada mengganti salat yang terlewat di rumah. Ya. Jadi dia mengqada salat yang di rumah, dia qadanya di waktu safar, maka salat qada itu enggak boleh diqasar. Yang dikerjakan ialah sholat yang dikerjakan yang boleh diqasar ialah sholat yang dikerjakan di waktu safar. Paham nggak di sini? Jadi dia nggak boleh mengqada sholat yang di rumah di waktu safar, kemudian dia qasar, nggak boleh. Kalau dia qada sholat yang di rumah kemudian dikerjakan di waktu safar, tetap sempurna 4 rakaat. Ya. Tabarakallahu fikum. Demikian pula apabila dia telah sampai rumah, lalu mengqada sholat yang terlewat di perjalanan, maka enggak boleh diqasar. Ya. Semisal pulang kampung, sampai di rumah, wah di perjalanan enggak sempat sholat.
Ya, kenapa? Karena bisnya nggak berhenti, karena kejadian apa-apalah. Sampai di negeri dia, di kota dia. Ya, zuhur asar atau maghrib isya dia kerjakan yang 4 rakaat tadi secara sempurna, 4 rakaat. Jadi yang qasar itu khusus di tengah perjalanan. Ya. Paham di sini ya? Di tengah perjalanan. Jadi kalau sudah sampai ke negeri dia, balad dia, misalkan dia orang Bekasi. Ya, dari Jawa. Saya mau tanya mantum, Cikarang itu masuk Bekasi bukan? Bekasi, Kabupaten Bekasi kan? Kabupaten Bekasi. Dia sampar dari Semarang, dari Solo, dari Jogja. Dia lupa, belum sholat. Dia bilang, entar aja deh, entar aja. Di rest area berikutnya. Ternyata rest area berikutnya, gak berhenti mobilnya. Terus. Sampai Cikarang. Nah, udah masuk negeri dia. Kalau dia orang Bekasi. Karena Cikarang adalah Kabupaten Bekasi. Ya. Baik. Kecuali dia masih di Cikampek. Cikampek bukan negeri dia. Nah, dia masuk ke negeri dia. Maka ketika dia kerjakan sholat di situ, udah 4 rakaat. Full. Ya, barakallah fiik. Ngerti sini ya? Paham ya? Kemudian yang syarat yang keempat apa? Wa ayyan bil qasr ma'al ihram. Dia niat qasrnya di waktu takbiratul ihram. Kalau dia teringat bahwa dia sedang safar ketika sudah qiyam, ya, ketika sudah siap Allahu Akbar, sudah qiyam, selepas takbiratul ihram, apalagi di saat sujud ruku dia teringat, udah enggak boleh. Dia harus sempurnakan. Nah, yang terakhir tadi apa? Wa alla ya'tamma bi muqimin. Dia tidak boleh bermakmum kepada imam yang mukim. Ya, dijelaskan oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bugha. Ya. Wa dalilu ala dalika, dalil akan hal ini ialah maja'a bisanadin sahihin, yaitu riwayat yang datang dengan sanad yang sahih, ani bin Abbasin, dari Ibnu Abbas, annahu su'ila. Bahwa Ibnu Abbas pernah ditanya, ma balul musafir yusalli rakatain idan faroda wa arba'an idza i'tamma bi muqimin, fa qala tilka hiya sunnatu. Ya. Ibnu Abbas pernah ditanya, mengapa orang yang berpergian, yang safar itu mengerjakan sholat 2 rakaat di qasr ketika sendirian? Ya, ketika sendirian kok 2 rakaat? Idan faroda wa arba'an, dan dia kok ngerjainnya 4 rakaat? Ya, idza i'tama, apabila dia bermakmum bimukimin, dengan imam yang mukim. Kata Ibnu Abbas, tilka hiya sunnah. Itulah sunnah. Itulah sunnah. Ya, berarti ketika kita bermakmum kepada imam yang mukim, yang mereka sholat 4 rakaat, ya kita ikut 4 rakaat. Jangan nungguin. Ya. Kan musafir itu boleh qasar, boleh jamak. Masih ada peluang untuk mengqasar, yaitu ketika selepas dia zuhur, bermakmum sama mukim, 4 rakaat sempurna, habis itu dia sholat lagi, asar di jamak, boleh baru diqasar. 2 rakaat. Bisa dipahami sini? Nah. Baik. Kemudian, jam berapa sekarang? Wa yajuzu lil musafir ayajma baina dhuhri wal asr. Nah, ini jamak sekarang. Dan boleh musafir menjamak, menggabungkan salat zuhur dan asar. Fi waqti ayyihi masya'a, di waktu mana aja yang dia inginkan. Mau di waktu zuhur atau di waktu asar. Wa bainal maghribi wal isya'i fi waqti ayyihi masya'a. Dan dia boleh menjamak antara maghrib dan isya di waktu mana yang dia inginkan. Tapi ingat, yang qasar hanya selain maghrib, hanya yang 4 rakaat. Dia boleh sholat maghrib dan isya di waktu isya, boleh di waktu maghrib, zuhur asar di waktu keduanya.
Nanti istilahnya kalau di waktu duluan namanya takdim. Kalau di belakangan berarti takhir. Juhur asar dikerjakan di waktu juhur, ini jamak takdim. Dikerjakan di waktu asar, juhur dan asar, jamak takhir. Begitu juga pada maghrib dan isya. Ya. Nah, kata Syekh Mustafa Dib Al-Bugok, ya, beliau mengatakan, An Ibn Abbas qala, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ia mengatakan, ya, kata Ibn Abbas, kana Rasulullah SAW yajma'u baina salati dhuhri wal asr idha kana ala dhuhri sayrin wa yajma'u baina al maghribi wal isya'i. Ya, kata Ibn Abbas, Rasulullah SAW dahulu, apabila sedang menempuh perjalanan, beliau biasa menjamak, menggabungkan zuhur dengan asar. Serta menjamak antara sholat maghrib dan sholat isya. Ya. Kemudian, ala zahri sair ay musafiran sairan. Ya, Rasulullah SAW biasa dahulu, ya, menjamak sholat zuhur dengan asar itu ala idakana ala dhahri sair, apabila beliau musafiran, apabila beliau sedang bersafar, sairan, sedang melakukan perjalanan. Ya, kemudian dalam riwayat yang lain, wa an mu'adin radhiyallahu anhu, dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, anna nabiyya, bahwasanya Nabi SAW kana fi ghazwati Tabuk. Ya, Nabi SAW pernah berada dalam sebuah peperangan Ghazwati Tabuk, dalam perang Tabuk. Ya. Idzar tahala qabla ain antaziqa syamsu. Ya. Apabila beliau berangkat perang sebelum matahari tergerincir, sebelum waktu zuhur, ya. Akhara dhuhra hatta yajma'aha ila al-'asr. Maka beliau mengakhirkan waktu zuhur sampai masuk waktu asar, lalu menjamak zuhur dan asar sekaligus. Ya, wa yusallihima jami'an. Wa idzar tahala ba'da zaydi syams shalla dhuhri, shalla dhuhra wal asra jami'an tsumma sa'ara. Nah, apabila beliau berangkat perangnya setelah matahari tergelincir, setelah waktu zuhur, beliau menjamak salat zuhur dengan salat asar, kemudian beliau berangkat perang. Wa idza kana tahala qabla al-maghrib, dan apabila beliau berangkat perang, ya, sebelum maghrib, akhara al-maghriba hatta yusalliha ma'al isya, beliau mengakhirkan salat maghrib lalu menjamaknya dengan salat isya, jamak takhir. Wa idza tahala ba'da al-maghrib ajjala isya fa shallaha ma'al maghrib, dan apabila beliau berangkat setelah maghrib lalu beliau memajukan, mentakdim sholat isya dan menjamaknya dengan sholat maghrib. Tabarakallahu fikum. Ya. Azan jam berapa? Sudah? Baik, cukup dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Masih di sholat jamak. Mengenai hal ini, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.